Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya panjenenganipun Al-Habib Abdurrahman putra guru kami Al-Habib Mukhlar bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Sattab, ugi ingkang kula hormati Al-Habib Muhammad bin Ali bin Yahya lan pinten-pinten dan beberapa para sesepuh bini sepuh para alim ulama. Maaf apabila saya bisa tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, ibu bupati atau yang mewakili, bapak dandim, bapak kapolres, bapak-bapak dari pemerintahan, instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri, yang selalu kita banggakan, dan yang saya hormati, bapak-bapak, Pak Camat, Pak Dandramil, Pak Kapolsek, beserta jajarannya, panitia penyelenggara dalam rangka khol, Al-Habibana Umar bin Toha bin Yahya, dan yang saya hormati khususipun panjenenganipun Kiai Mursyid, sak keluarga, matur mbah nuwun, terima kasih banyak kepada beliau yang telah membuka pintunya luar lebar untuk dalam khol pun Al-Habib Umar bin Toha bin Yahya. Hadirin dan kula yang kula hormati, Bapak Kepala Kelurahan Karangmalang atau Karanganyar, Karangmalang, serta perangkat-perangkatipun, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Habib Umar dipun lairaken wonten Palimanan, kirang langkung tahun 1223 Hijriah. Setelah beliau menimba ilmu dari ayahnya, beliau pergi ke Haromen belajar kepada Sayyidi Syekh Muhammad Said Sumbul atau Sambal, belajar dalam ilmu hadis dengan segala sanad-sanadnya. Beliau di Mekah mengambil dari beberapa ilmu-ilmu ulama sampai selama 4 tahun, baru beliau pergi ke di mana gurunya, datuk-datuknya di sana dimakamkan. Nenek moyang Wali Sembilan juga di sana. Beliau belajar kepada Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi sing ngarang kitab Sulam Taufik sing disyarahi dening Kiai Nawawi Banten, dan beberapa karangan kitabnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir banyak sekali, termasuk gurunya Malih Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, karangan kitab ibun Sulamun Najat
sing disarai dinding panjenenganipun Kiai Nawawi Al-Bantani. Gurunipun malih Al-Habib Abdullah bin Husain bin Faqih, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Syihab, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Abu Bakar Maula Butaiha, Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumer Al-Hadrami, Syekh Abdullah bin Ahmad Bassaudan, lan ugi ngalap ilmu saking Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, dan beberapa ulama-ulama pada waktu itu. Setelah beliau mencukupi, diizinkan gurunya beliau keliling ke 88 negara mambail ulum, sumber-sumber ilmu. Setelah beliau selesai, diizinkan oleh gurunya berdakwah, mendapat guru ijazah dakwah, mendapat ijazah mengajar. Semua kitab ada gurunya, ada sanadnya lengkap. Beliau pulang ke Sindang Laut Palimanan, terus beliau tinggal di Sindang Laut. Pertama kali beliau membuka pesantren di sana. Beliau dakwahnya sampai ke Shanghai. Di daerah Cina, di sana 6 tahun beliau keliling dakwah luar biasa. Sampai akhirnya beliau tinggal waktu ke Bali di Pulau Manipa. Di sana masih ada bekas masjidnya, tertulis Al-Habib Umar bin Toha bin Yahya, peninggalan beliau di Pulau Manipa. Di antara guru beliau tidak mengambil dari ulama-ulama Tarim atau Hadramaut saja, tapi beliau juga mengambil ilmu di antaranya Kiai Syakir Indramayu. Beliau termasuk gurunya Al-Habib Umar bin Toha, dan beberapa kiai-kiai yang luar biasa, yang sangat alamah di tanah Jawa ini, termasuk bagian daripada guru-guru beliau. Guru-guru beliau yang di Jawa sangat luar biasa. Maka sebelum Habib Umar pergi ke Haromen, beliau telah banyak mengangsu kepada para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama yang ada di Jawa ini. Maka ketika beliau berangkat ke Hadramaut atau ke Tarim, ke Mekah, pembekalannya sudah cukup, sudah memadai. Itulah Al-Habib Umar. Beliau tinggal di Sindang Laut, ringkasnya mempunyai murid yang dipercayai oleh beliau sebelum beliau pindah ke Sindang. Indramayu, beliau mempunyai murid namanya Kiai Asy'ari. Pondok pesantrennya diteruskan oleh beliau, dan beliau pindah ke Indramayu, tinggal pertama kali di Sindang Indramayu, Sabrang Kulon. Kalau dulu terkenalnya Sabrang Kulon. Akhirnya beliau pindah di Karanganyar, dan beliau tidak pernah berhenti. Tapi perlu diingat, beliau bukan sekadar hanya menuntut apa istilahnya dakwah saja, tapi beliau dalam mengelola dalam pesantrennya punya sumber-sumber ekonomi yang berjalan luar biasa. Di antaranya beliau mengambil kayu-kayu dari Kalimantan, dan setiap bulannya mendatangkan puluhan kapal yang isinya penuh dengan kayu-kayu Kalimantan. Selain dari itu, beliau seorang petani juga yang mempunyai tanah banyak, dan panennya tidak pernah masuk ke rumah,
dibagikan kepada para fuqara wal masakin. Beliau telinganya sangat tipis, tidak mau mendengar ada orang fuqara wal masakin, para yatim, anak-anak menangis karena kekurangan. Beliau cepat sekali melangkah. Di satu sisi beliau berhadapan dengan penjajah, di satu sisi beliau harus menyelamatkan akidah. Sama juga yang diteruskan oleh tokoh-tokoh ulama para pendahulu, tidak terlepas sedikit kita menceritakan Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ketika beliau di Mekkatul Mukarramah, beliau berhadapan dengan satu faham yang beberapa ulama wal aulia wasadah yang ada di Haramain menjadi korban, dihabisi oleh kelompok-kelompok tertentu. Maka beliau memikirkan bagaimana cara menyelamatkan akidah tersebut. Tapi satu sisi Mbah Hasyim harus berhadapan dengan penjajah, dengan segala politiknya yang dilakukan oleh penjajah. Maka untuk menyelamatkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan bisa andil besar, mempunyai kontribusi yang luar biasa, bisa melawan penjajah, maka beliau membuat satu wadah yang dinamakan Nahdlatul Ulama. Beruntunglah atas kita-kita semuanya yang mau di dalam Nahdlatul Ulama, karena di situ ala aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Itulah perjuangan para pendahulu. Sebetulnya semuanya itu meneruskan perjuangan para kakek-kakeknya. Siapa di antara para kakek-kakek beliau? Banyak ulama-ulama yang ada di Indonesia tidak terlepas entah itu turunan dari laki ataupun turunan dari perempuan yang mulyantasib kepada Wali Sembilan. Nah, Wali Sembilan tersebut yang diawali masuk ke Indonesia adalah pertama Al-Imam Jamaluddin Husain. Jamaluddin Husain putra Al-Imam Ahmad Shah Jalal, putra Al-Imam Abdullah Udhmat Khan. Al-Imam Abdullah Udhmat Khan adalah ibunya putri India, maka mendapat gelar Udhmat Khan. Itu satu. Nah, ayah beliau Al-Amir Abdul Malik, putra Al-Imam Alwi Ammal Faqih yang meninggal pada tahun 613 Hijriah. Imam Alwi Ammal Faqih bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khalik Qasam. Imam Alwi Khalik Qasam ini mau dipercaya atau tidak, ini babul karomah. Kalau kita sudah berbicara bab karomah, iman yang harus di depan. Jadi kalau mau berbicara karomah, lebih-lebih mukjizat, iman yang ditaruh di depan, bukan akal. Kalau akal banyak tidak masuk akal, tapi kalau iman pasti masuk akal. Contohnya gampang, wong kon percaya karo surga padahal durung tau weru. Kaya apa surgaku? Tahu rubru durung tapi percaya anane suarga. Lo hebat beliau lah, akal ini tinggu, akal ini buri.
akal tinggal iya kaya kon ribut bae. Ana maning wis nganggo basa Dermayu mau wis basane dhewek maning enak beli itu. Ana wong umure swidak nganggo handphone kuwi ditulis kudu aja diteleng bae. Ana wong umure swidak dipotong 15 tahun masa akil balik tinggal 45. Wisikin kita dihitung sholat kita Gus, setiap waktu pirang menit itu. Wah 5 menit waduh yang koyong top teman wis tumak ninah terkadang dilanggar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Buber salat celeng. Apa donga dingin jaluk diterima salate apa primen jaluk ngapuran ning Allah taala mbok piye salate beli bener bu apa kurang akhlake kurang adabe mandek dingin jaluk ngapura marang Gusti. Alah boro-boro mencolot bae niku. Nah, siji. Coba paling dhuwur wis gawe sing murah wis 5 menit. 5 menit ping 5. Selawe. Sing sebulan kumpamane 30 dina. Dadi selawe ping 30 dina. Pirangku 750 menit. Dibagi swidak mung 12 jam. Dadi salat kita sing sebulan ku lamun diitung waktu ku mung 12 jam. Berarti setengah hari. Lamun setahun setengah kali 12 berarti umur kita setahun sholatnya mung 6 dina. Hitungan waktu ini 6 ping 45 270 dina. Jadi umure kita swidak ku sholatnya kita lamun dihitung waktu mung 270 dina. Jaluke swarga pantes belin ku. Mancing akal belin ku. Ya beli mancing pada bahan jaluk modal 1 juta jaluk batinnya 1 miliar. Tapi karena iman percaya marang Allah taala kabeh ku sebab karena rahmate Gusti. Tapi bisa mendapatkan rahmatnya Allah taala kelawan amal soleh netepi perintah Gusti. Oh kan nanti lemon iya apa jaluk manjing akal bae kekangelan ngono. Apa jaluk manjing akal. Ruwet nggo. Ya, ini diantar. Wal karomah kadzalik. Karomah tidak bisa ditakar dengan akal, lebih-lebih mukjizatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan banyak ulama-ulama di Indonesia yang karomahnya luar biasa. Di antaranya siapa? Kiai Syakir, Mbah Kiai Bajuri sudi mampir, wali minal aulia illah sing ora kenal sapan ku. Maha guru pada waktu itu Kiai Bajuri boleh kita katakan. Dan banyak lagi ulama-ulama sing wali minal aulia illah Kiai Yusuf sing terkenal ning Wat Bogor, muridnya siapa? Al Habib Muhammad bin Abdurrahman Sagaf. Adi IP siapa? Adi IP ini Habib Umar Yusuf ku. Titi Dermayu ya ke aulia tiap kota bisa ditawasuli ada kata ada aulianya nanti sehingga ke aulia ya disebut baik kena-kena baik beli masalah ku. Ya nasing tukang masalah atau seneng masalah bener beli itu wong sing seneng masalah sebab seneng masalah lah wong sing seneng masalah ya aja dilayani engko ne dadi mas masalah ayo kawan ma'asyiral muslimin rahimakumullah kita terusaken itulah diantara perjuangan-perjuangan para sesepuh binesepuh yang ada di Indramayu. Nah selanjutnya Al Habib ini ringkes mawon manakibipun Al Habib
Umar. Beliau wafat pada tahun 1314 hari Jumat, Sayyidunibun Habib Umar, 1314, kurang lebih pada tahun 1923 Masehinya. Semoga kita-kita ini mendapat barakatul aulia, rahmat sing disokaken dening para wali-wali ini Gusti Allah. Kita wajib mencintai para ulama illah, para duriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itu semuanya pintune mahabbah dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Iki sekarang pentingnya di kholik. Nes, ari aulia si pirang-pirang ning Jawa ning Indonesia. Mulai sing ujung Banten sampai ujung Aceh. Lampung, Banten sampai tekan Jawa Timur, tekan Papua, ya anak aulia ilah ning fak-fak. Dikira langka. Ning fak-fak ku terkenal Islam sing manjing ana 600 tahun yang lalu sudah masuk ke fak-fak. Sesuai dengan kitabnya Ibnu Battuta yang disebut Rahlah Ibnu Battuta. Loh niku. Aulia-aulia tersebut yang ada di Indonesia khususnya. Khususnya. Kalau kita ini banyak melupakan pada para aulia-aulia tersebut, ning desa kin ku ana sing kudu dikholi, ning desa kin suwi-suwi kita-kita ini lama lupa siapa yang dakwatul Islam di setiap desa, setiap kota yang ada di Indonesia khususnya. Lalu kita mau bercermin kepada siapa? Sebelum kita bercermin kepada orang lain, pasti kita akan bercermin dahulu dengan ulama wal aulia wal habaib yang ada di Indonesia. Apabila ini sudah mulai dikholi di mana-mana, insyaallah akan semakin tanazzuli rahmat, akan turun rahmat yang luar biasa kepada kita-kita ini, dan tidak akan melupakan sejarah. Coba ancangga kita takon, kita wis andil apa dalam Islam? Kanggo dakwah kita pantakon wis tekan andil sepira kita kok. Coba kanggo bangun masjid, kanggo bangun madrasah, ora kitung watu siji atau bata siji. Sejauh mana kita andil dalam dunia Islam ini? Lah apa maning? Kita jawab, para beliau-beliau itu bukan dakwatul Islam saja, beliau ikut andil besar. Beliau ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah. Tutuning zaman wingi-wingi bae, kawit zamaning Aceh bagaimana perlawanan terhadap Portugis, setelah terus-terus perlawanan terhadap VOC, satu sisi harus dakwatul Islam, menerakan wong-wong supaya tentrem, ayem dan sebagainya, tapi satu sisi bagaimana harus berhadapan dengan Belanda. Dan segala cara beliau berjuang luar biasa. Hari kita sih durung apa-apa. Contohnya sih gampang baik, bagaimana cara menanamkan ben wong awam kenal ning rukun Islam. Lamun nganggo hadis langsung ngapalakne kangelan. Dicukut nganggo syair-syair, gawe syair. Rukun Islam iku ana limang werna. Siji ngucap syahadaten kang sempurna. Loro salat limang waktu wajib ngreksa. Subuh, duhur, asar, maghrib lan isya. Telu zakat wajib metu kang kuasa. Dibagikna marang wong kang wajib nerima. Loh coba dikena syair supaya gampang. Bapak puasa ing dalam bulan Ramadan, aku bulan Ramadan akhir pasa malam badak.
digawe sihir-sihir dening para sesepuh supaya orang awam itu memahami bagaimana perjuangan sampai beliau bagaimana menanamkan beli cukup ning agama mawon, termasuk di dalam agama memerintahkan cinta bangsa, cinta tanah air. Aja dikira dengan agama melulu sholat baik, beli. Sebab Allah Ta'ala gawe suku bangsa. Ya mesti ini Habib Lutfi mesti ngomong NKRI. Ya wajib nih kita sih ngomongnya. Pan bosan pan beli. Mari kita sih tetap pendiriannya NKRI harga. Setuju? Wajiban kita ngomong konon gua kanggo menjaga keutuhan Indo. Mesti merdeka kan andil beli apa pecah-pecah lah ngisi-ngisinakan ya. Coba para ulama kita bagaimana satu di sisi menanamkan apa diantaranya tapi jangan mengambil negatifnya, intinya yang kita ambil bagaimana adanya sedekah bumi, sedekah laut. Sebetulnya intinya membangun cinta tanah, cinta air, cinta tanah, cuma dipisah-pisah jadi beri getaran. Lamun disambung langsung cinta tanah air, cekal beli Belanda waktu zaman semono, dipisah sedekah bumi, sedekah laut. Oh, ditutupi nganggo das kebo, sing siji tutupi maning nganggo wayang, sing sedekah bumi, itulah filosofinya yang kita ambil, bukan negatifnya. Itu membangun para pesepuh bangsa kita ini dulu. Beli cukup singkono bae. Apa diantarane? Ana wong gawe umah, buding dermayu masih ana mbu beli-beli weruh kita lho. Apa diantarane? Lamun pan gawe umah, wis gawe tinggal wis pasang tiang tengah siling dur dek arane apa kuno molo apa-apa sesuhunan loh, sesuhunan beli cukup gawe sesuhunan baik loh, pasang apa janur tebu pari kelapa pisang masih ana beli tuh masih yo budaya tuh ya maksudnya apa gawe tandingan. Gawe tandingan masangin merah putih berdi blebetaken engko beli langsung ana manakiban ana macam perjanjian ana macapat dan sebagainya menyane melung ya mampu menyan bareng ngulek ngene wis daripada mampu kelek sih mampu menyan lu enak diangel-angel temen ya. Ya, sampah mana waktu semono landa kuliwat, apa nasang merah putih, di deleng anak menyane, anak janure, ne, beli, ini kultur, tidak apa, asal beli tinggi barakan, go taktik ya. Hari bendera landa zaman penjajahan, ning instansi pemerintahan Hindia Belanda, benderanya berkibar, tapi bagi menanam. Bagaimana menanamkan cinta tanah air, menanamkan merah putih di setiap rumah. Itu perjuangan bangsa kita pada waktu itu. Yo, sira wis andilapan, Bu. Semono hebate. Biar mereka berkibar ning jaba. Tapi kita beli setiap rumah pasti ada merah ditanamkan dari ulama-ulama kita. Sing dadi takonan hari janur semono ayu kuning langset kendeleng apa dikira lamun wis dipasang ning kono terus ditutupi gawe usuk reng terus ditutup digendengi beli sampai setengah bulan terkadang 10 dina iya lamun musim udan lamun musim ro apa rene iki masa ketiga panas janure alum kelire berubah tebune asem maune manis kelire berubah kelapane sing ijo dadi coklat parine tambah mateng gedange tambah mateng benderane ikut mateng beli lho
benderane ikut luntur beli tidak, tetap kabeh bisa luntur tapi Indonesia merah putih adalah tetap merah. Oh, pendirian dahulu bangsa kita itu begitu cara menanamkan. Lah saikine wis berkibar ngadeg tinggal jaga kesatuane persatuane bae ribut bae. Engko apa maning tanggal piraku 20 tahun 24 iki tahun politik jarene sih. Ya, tahun politik. Wis ngene iklan dewek ngene iklan dewek. Sing pian ki ana Habibie ya anak kiai ini sing kene ya pada bae. Tukaran terus. Wong awam bingung milih siapa nggih. Bingung. Coba ayo kita tambah dewasa, umur kita merdeka sudah 78 tahun, harus tambah dewa, harus tambah dewasa. Ongkongko bae sing kampanye malos, kita ya kita, ayo digawe kompak rukun walaupun beda pilihan. Bukanan. Tunjukkan bahwa kita bangsa Indonesia yang mempunyai pedoman, pedoman apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tunjukkan kita itu orang-orang beradab, berakhlakul karimah, luar biasa. Biar gelombang seperti apa, tetap kita seperti batu karang. Jadi ini aja sampai gelem dipecah belah. Sebab kalau dipecah belah, sing untung wong liya. Lah kita takon, baik bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Ya. Harus jawab, kalau tidak kita cinta Indonesia. Sering melakukan Indonesia Raya beli? Sering. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Wis ngono bae, ora dawa-dawa. Apa di antarane? Pin baru beli. Aja pinter lagune bae. Apa sih sebenarnya di dalam lagu kebangsaan? Lo itu kebanggaan kita apa? Anu bebe itu. Iya, kita sih cocok kan. Tapi ana siji sing kelalen kita kene kono. Apa sebabnya kelalen? Kami semuanya berani menyatakan Indonesia tanah airku, apa ning jerone lagu, apa kehidupan sehari-hari? Jawab. Menjadi lagu kebangsaan, tapi walaupun itu menjadi lagu, tetap kita harus mengakui kami bangsa Indonesia tanah airku. Kita harus mencintai, kalau mencintai tanah airnya, kalau mencintai bangsane, insya Allah tidak mudah dipecah. Wis mengakui sih, aja ngaku Indonesia tanah airku, ning lagu baik. Buktikan kalau kita tanah airku, mesti kudu menjaga handar beni, lan kudu menjaga nengono, memiliki dan handar beni. Apa dikira para wali tidak demikian? Semua para aulia illah ikut berjuang, ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dan dari belenggu penjajahan. Kita andil apa? Ayo. Mudah dipicu dan lain sebagainya. Diobok-obok. Coba. Nasionalisme kita mulai melentur. Padahal nasionalisme itu benteng kekuatan pertahanan-ketahanan nasional. Singarani pertahanan-ketahanan nasional bukan TNI Polri saja. Termasuk ekonomi, termasuk pertanian. Bagaimana kalau pertanian kita lemah? Bagaimana kalau ekonomi kita lemah? Maka di dalam setiap hal mesti kita mengangkat ekonomi UMKM dan bagaimana mengangkat dunia pertanian supaya kita mempunyai pertahanan pangan. Itu. Aja malas. Itu termasuk pertahanan ketahanan nasional. Jangan dikira apa. Lah termasuk ketahanan pertahanan nasional kerukunan kita, kekompakan kita satu. Walaupun beda pilihan partai boleh banyak. Indonesia cuma satu. Bendera partai silahkan banyak. Merah putih cuma satu.
Loh, berat ning merah putih apa beli? Berat di merah putihnya atau tidak? Berat ning merah putih. Berat Indonesianya apa berat yang lain? Indonesia, itulah kita jaga kesatuan persatuan. Aja melu ruwet be, kangge wong-wong sing arep pecah belah supaya Indonesia ben hancur kuwi men carane gembosi. Cinta bangsane, cinta tanah aire. Ayo, cinta kepada pemerintahnya. Terus pertahanan Indonesia kusikin bu. Ulama, TNI, Polri. TNI Polri wis jelas nasionalisme ya luar biasa, ulama-ulama ya ya. Luar. Lening burikun ku ana pertahanan sarane pertahanan semesta rakyat. Lho, priman supaya rakyat supaya kurang kecintaannya kepada pemerintah, bagaimana cara menghancurkan negara ini, pemerintah ini? Bikin hoak supaya rakyat selalu mencari kesalahan pemerintah, selalu mencari kesalahan TNI, selalu mencari kesalahan Polri, oknum-oknum tersebut di orbit, supaya apa? Mengendor kekuatan-kekuatan pertahanan nasional. Sadar itu. Yap. Harusnya kan gitu. Malah kita harus cepat merapat kepada para ulama, para TNI, para Polri, menjadi satu gandengan yang kuat. Inilah benteng-benteng Indonesia. Setuju? Dunia ngono job ribut bae. Ayuh mengko sing kian beda pilihan sampai terkadang nengane, terkadang sampai sebulan telulan. Lah setane melu keplok nunggu. Nah maka dari itu, lah ini maka dari itu pentingnya adanya kesatuan persatuan, karena itu diantara bagian pertahanan nasional. Kita menghimbau, kita menghimbau karena mendekati tahun politik dan lain sebagainya. Maka dari itu, ayo rapatkan jajaran yang kuat, yang rapat. Ayo selalu kita bergandengan. Umaro, ulama, TNI, Polri, tunjukkan bahwa bangsa kami tidak mudah dipicu. Bangsa kami tidak mudah dipecah belah. Tunjukkan. Siap nih. Biasa sanggup siap-siap. Dikritik mengguna bisa jen maning ngomong. Inilah. Di antaranya khususiahnya Habib Lutfi ngomong kini beli bakal bosen selagi ada umur. Pertahanan ahli sunnah wal jamaah, terus NKRI harga ora bakal bosen ning dibe tetap ngomong untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah di antaranya yang saya bisa sampaikan. Walaupun tidak berarti uli-uli singhol, ayo sering bercermin pada ulamanya setempat. Sekini harus mulai diobok-obok habaib dipecah primen, supaya Habib karo Habib beli akur, Habib karo Kiai beli akur, Kiai bari Habib bagian de Melayu mahabaining para habaib. Ini sudah mulai lah mengko apa maning liyane beli beru. Makanya kita harus waspada masalah hal ini. Ayo kita jaga ukhuwah aja sampai luntur mahabbah kita kepada al ulama, mahabbah kita kepada para al habaib, mahabbah kita kepada para aulia. Niki cekeli sing kenceng, sebab niki amanatipun wasitun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semanten kurang langkungipun. Mugi-mugi Allah Ta'ala maringi manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Melalui badai ziarah pada doa nyun sewu ajar rebutan salaman tangani kita mesti jibain ki. Sing kiwa mengloro titi loro angelan, sing penting deleng ning kiai ning habaib wis dadi obat di kita kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.